Deh. Eh. Nah, ini. Oh, Ibu. Udah ya. Lani sama Ripka gimana pertandingan hari ini? Ya, sebelumnya alhamdulillah ya bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan menang. Terus habis itu kalau tadi sih dari saya pribadi, set pertama kita sempat ketinggalan karena kita mengikuti pola mainnya mereka pola mainnya sesuatu kan, karena mereka berdua main single kan. Nah terus kita mulai dapat poin dari kita cepetin polanya, kita sudah ke badannya baru kita tambahin. Ya, sama. Kalian kan ganda putri biasa. Yang terakhir kan biasanya Kapri kan dia. Terus sekarang kalian ternyata jadi yang terakhir. Ada beban tersendiri enggak gitu jadi siswa dan model? Kalau dari saya sendiri sih enggak ada sih Mas ya. Saya sama Lani juga nothing to say di sini. Pengen kasih yang terbaik gitu. Satu demi day by day aja kita mikirnya enggak terlalu yang jauh mau juara apa segala macam. Kita nothing to say di sini. Besok lawan pasangan Belanda? Ya, kita rematch lagi pertandingannya yang dia main tadi sama Korea. Jadi kita pelajari kelemahan, kelebihan. Jadi sama jaga fokusnya buat besok. Lebih tahan aja buat besok bermain. Kalau kalian melihat peluangnya sendiri gimana? Lawan Belanda? Ya, rata ya mas. Semuanya ganda putri kan ya. Sekarang juga mainnya ya gitu. Kuat pokoknya. Jadi kita lebih nothing tulus aja sih besok, gak ada pikiran beban mau kayak gimana-gimana ya, kita udah enjoy main aja. Mereka kan yang kemarin ngalahin Apri ini kan, ke dia kan. Kira-kira mungkin motivasi kalian mau membalas dendam mereka kan? Motivasi ya pasti pengen menang ya. Ya, pasti ada. Tapi itu gak menjadi beban ya. Buat kita sendiri. Penting berikan yang terbaik. Jadi lebih percaya diri karena kita udah ngerasain podium juara juga, jadi kayak kita lebih ada rasa dari aja. Masih target, secret target dari aku pengen ngebawa Lani juara di Super 500 750.000 tahun ini target. Mau ngebawa Lani biar dia juga bisa nanti nerusin jejak-jejak ganda putri juga. Kalau enggak sama aku nantinya. Tanda-tanda Kok sih matan? Oke, thank you.